Perselisihan antara Ayu Ting Ting dan haters yang berinisial KD akhirnya berakhir. Ayu Ting Ting dan KD memutuskan untuk sama-sama mencabut laporan mereka. Kuasa hukum Ayu Ting Ting, Sandi Harifin, menjelaskan bahwa sang artis mencabut laporan pada KD dan 4 admin yang diduga sering melakukan ujaran kebencian di media sosial. Kemarin agendanya saya hadir sama Kak Ayu datang ke Polda untuk melakukan proses pencabutan laporan, ucap Sandi Harifin selaku kuasa hukum Ayu Ting Ting. Karena dari masing-masing kuasa hukum kita sudah komunikasi, apalagi setelah melalui musyawarah keluarga. Kedepan sudah memasuki bulan Ramadan, kita sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, tuturnya. Sandi Harifin menegaskan kasus ini telah selesai dan tidak akan ada lagi laporan-laporan lainnya. Di sisi lain, pihak KD juga menyampaikan apresiasinya pada Ayu Ting Ting yang telah mencabut laporan. Mereka juga berjanji KD tidak akan melakukan ujaran kebencian lagi. Kami pastikan tidak akan ada lagi hinaan, cacian, atau segala macamnya. Kita akan menjalani aktivitas sebagaimana mestinya, kata pihak KD.